Ya, sekarang ini dia sudah sangat siap sekali dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang supaya memang dia sendiri kan supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Juga untuk mengamankan kepentingan dia karena dia juga kan memang perlu didampingi atau perlu juga mendapatkan penanganan hukum yang baik. Pak Dioli, Pak, tekanan mentalnya itu seperti apa sih? Terkait dengan kronologika atau mungkin yang benar pengen diungkapkan tapi kemudian ditahan? Ya, tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Okay. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, 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 berbuat begini, 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 dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Termasuk juga dengan Pak Dialipa, mohon maaf saya potong, ini termasuk juga dengan pernyataan disebutkan Eliezer supir bukan ajudan tapi dulu bilangnya adalah pengawal pribadi. Kemudian jarak tembakannya pertama 6 meter jadi 2 meter, itu kira-kira yang akhirnya. Betul. Oke. Okay. Betul sekali. Oke. Okay. Nah, tadi juga disebutkan oleh Bapak skenario. Skenario apa sebenarnya selain yang tadi saya sebutkan yang paling berubah begitu atau sengaja diubah? Ya. Skenario yang terdahulu kan adalah cerita omong kosong sebenarnya. Omong kosong. Bagian mananya, Pak Deo? Mungkin. Yang tembak-menembak itu seolah-olah tembak. Jadi yang nembak tembak, itu bukan Barada Eliezer? Dia sudah mengaku itu. Okay. Tapi skenario nggak begitu. Hmm? Keadaan yang nyata tidak begitu. Tidak seperti yang terdahulu.